Wali Kota resmikan 3 jembatan titian di Banjir Dalam. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina beserta Kepala Dinas PUPR Arifin Nur resmikan 3 jembatan ulin di kawasan Banjir Dalam, Kecamatan Banjarmasin Barat, Sabtu 12 Oktober 2019 sore. Menurut Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Arifin Nur, pembangunan 3 jembatan dengan anggaran 450 juta tersebut merupakan program untuk memperbaiki jembatan yang rusak. Hari ini kita bisa meresmikan pemanfaatan jembatan yang sudah lama sekali dihajatkan oleh warga Banjir Dalam, RT 441, RT 15. Titian ini memang dulu kondisinya sangat rusak sekali, sehingga pada saat itu masyarakat mengusulkan dan alhamdulillah sekarang sudah selesai ya pengerjaannya, 3 buah jembatan. Harum, berita banjarmasin.com melaporkan.